수어미니 하시. Assalamualaikum, hello YouTube. Bersama dengan saya, Rider Helmet Pink. Okay guys, so hari ni Pink nak tunjuk dekat korang macam mana cara-cara setup helmet motovlog Pink. So alang-alang dah ada helmet Suomi ni, ha, so Pink nak tunjuk lah macam mana Pink setup semua benda. So let's go. Okay guys, so barang-barang yang korang perlukan untuk setup motovlog cara Pink ni adalah, first, curve mount. Kedua, pati. Ketiga, tak tahu lah ni benda apa entah nama dia. Keempat, intercom. Ni dia punya barang-barang dia lah. And last kali adalah GoPro. Okay, ha, pati ni Pink beli dekat Mr. DIY dalam RM5 macam tu je. So jom kita mulakan. Benda first yang korang kena buat adalah kena pasti dulu dekat mana korang nak letak apa nama dia, GoPro setup tu. Kalau macam Pink, Pink akan setup dekat tepi tau. So macam ni, ambil curve mount tu dengan mudalah ni, adjust lah. Maksudnya sebab kita nak kamera ni dia punya lens dekat tengah, betul-betul dekat tengah, ha, so macam ni. Bila tengok macam dah center macam tu, nanti korang ambil mark. Buatlah marking ke, sebab supaya lepas tu korang akan letak pati kat tepi ni. Okay guys, so lepas korang dah buat marking and make sure korang nak tampal dekat mana, so next step dia adalah korang kena bancuh pati ni lah. Pati ni korang kena potong cepat-cepat and jangan potong banyak-banyak sangat lah, sebabkan dia cepat keras. Ha, so tak payah potong banyak-banyak, sebab nanti dia akan, kita akan buat empat penjuru ni lah, supaya dia tak dia tak mudah jatuh. Korang start potong sikit-sikit and tambah bila perlu. Macam ni kan. Ha. Okay, so bila korang dah gentil-gentil sampai dia jadi warna grey macam ni, so korang just perlu rata-ratakan and tampal kat sini. So kemas-kemaskan macam ni je lah, dan buat sekeliling ni ya. Biar helmet buruk sikit, jangan sampai GoPro yang melayang, sebab kalau GoPro yang melayang, ha, 2000 melayang. Okay, so that's it untuk tampal-tampal. Dah tampal keliling dia. Oh ya, yeah, Pink lupa nak pesan satu benda. Yang pati ni sebenarnya korang kena pakai glove tau kalau nak pasang, sebabnya dia agak panas dan toxic sikit. And korang jangan lupa pesan Pink, buat apa yang Pink cakap, jangan apa yang Pink buat. Okay, okay, so kita bagi benda ni kering sekejap, sebab dia ambil masa dalam 24 jam untuk kering. So dalam masa tu kita boleh pasang intercom lah. Ha, so macam mana? Hodoh ke? Ha, biar hodoh tak apa, jangan sampai GoPro melayang, 2000 tu melayang, ha, mau slow motion dunia. So kita moving on to the next. Okay, so next kita pasang intercom. And lepas tu Pink akan tunjuk kat korang macam mana Pink pasang untuk mic Pink. So untuk mudahkan kerja, Pink dah buka dulu visor. And benda yang kita akan pasang dulu adalah earpiece. Ni dia. First, Pink akan buka dulu lah dia punya pan tepi ni. Yang tepi ni dia ada macam hak tu. Okay, earpiece ni yang tali wayar pendek and ada microphone, Pink akan letak di sebelah kiri. Ha, ni sebelah kiri eh. So ni dia dah ada, didatangi sekali dengan pelekat velcro dia macam ni. So Pink akan masuk tampal dia kat sebelah sini, sekali dengan microphone tau. So akan tampal kat sini. Kalau korang boleh tengok, ha, tampal je macam ni. And adjust microphone ke tengah. So okay, dia dah okay. Kita pasang balik situ. Pasang balik dia punya span. Ni pastikan wayar ni keluar lah, sebab nanti nak cucuk sekali dengan intercom. Ha,
and korang buat yang lagi sebelah ni sama juga macam mana korang buat yang sebelah kiri ni. Okay, so next korang just perlu pasang intercom. Okay, intercom ni brand Ijaz. Pin beli dekat Shopee. Harga lebih kurang RM120 macam tu lah. Pengalaman saya dengan intercom ni sangat bermakna. Tak lah, intercom ni saya boleh guna untuk dengar lagu and dia boleh connect dengan 6 rider. So far, Pin dah guna hari tu dengan Miss M. Ha, korang dah tengok kan dia punya unboxing kan. Bateri dia boleh tahan lama lah juga. So last kita ketatkan skru. Kalau korang boleh tengok ni, helmet Suomi ni dia memang macam dah bagi ruang untuk intercom. So bila korang dah ketatkan, korang sambungkan lah wire-wire yang ada ni. Dah siap. Okay, so next yang paling penting sekali adalah Pink nak tunjuk kat korang macam mana Pink set up mic untuk GoPro Pink. So bila korang dah pasang semua benda ni, GoPro dah setting dekat tengah ni kan. Microphone Pink akan masukkan dekat bawah helmet ni and dia punya mic dia betul-betul ada dekat depan sini, so that bila bercakap on GoPro dan juga microphone dah ada dekat dalam. So macam itulah cara dia. Oh yeah, microphone Pink ni dia macam ni. Function bulu-bulu ni kena pakai adalah untuk mengurangkan bunyi angin, sebab bila dalam dalam helmet dia akan kedengaran sedikit sebanyak lah bunyi angin tu. So Pink nasihatkan korang pakailah bulu ni. And kalau korang tak ada bulu-bulu ni, Pink rasa korang boleh korbankan teddy bear XX yang korang bagi tu, potong letak dekat sini. Okay, so itu saja untuk setup motor vlog kali ni. Sampai berjumpa lagi di lain video. Bye. Hi guys, thanks for watching. Don't forget to share, subscribe, like and comment. And stay tuned for the next video. Bye.